Halo Sobat Enofans. Nah, saat ini pemerintah tengah menggalakkan migrasi dari siaran TV analog menuju siaran TV digital. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sedang mengkampanyekan program migrasi TV analog ke digital alias MODI atau MODI. Nah, program ini memang ditargetkan bakal rampung pada sekitar bulan November 2022. Nah, maka dari itu bagi kalian pemilik TV yang belum mensupport TV digital, nah satu-satunya jalan adalah dengan menggunakan set-top box agar TV di rumah kalian bisa menerima siaran TV digital. Nah, bagi kalian juga yang bingung mau memilih STB yang seperti apa, di video ini Teknofans akan memberikan 5 rekomendasi STB alias set-top box TV digital terbaik dan murah yang telah lolos sertifikasi Kominfo. Namun seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, kalian jangan lupa untuk terdukung kami dengan cara klik subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat kita update konten-konten terbaru. Seperti biasa pula, pada video ini kita tidak menggunakan data analisis maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Untuk spek lengkap serta link pembelian murah disertai berbagai bonus cashback dan gratis ongkos kirim, kalian bisa langsung cek link yang kita bagikan di bagian deskripsi di bawah video ini. Rekomendasi kita yang pertama adalah Evercost STB Pro Full HD. Nah, Evercost STB Pro merupakan receiver TV digital yang mampu menghasilkan gambar resolusi Full HD. Kalian juga tak perlu khawatir melewatkan tontonan kesukaan kalian karena STB ini bisa merekam tayangan favorit kalian. Selain itu juga STB ini telah dilengkapi dengan port USB dan kabel HDMI. Kalian juga dapat membuka file-file multimedia berformat MP4 dan MP3 di sini melalui media penyimpanan kalian seperti harddisk eksternal maupun flashdisk. Selain itu juga kalian bisa mengakses TV online karena STB ini bisa dikonekkan melalui WiFi dongle. Namun sayangnya WiFi dongle di sini dijual terpisah alias tidak include di dalam paket pembelian. Selain itu juga Evercost STB Pro juga telah dibekali fitur EWS untuk peringatan dini akan bencana alam. Nah, beberapa fitur andalan dari STB ini adalah memiliki perekam siaran TV, memiliki dukungan IPTV, serta yang pasti telah lolos sertifikasi Kominfo. Dan di pasaran sendiri, Evercost STB Pro ini dibanderol dengan kisaran harga Rp199.000-an. Rekomendasi kita yang kedua adalah STB Evinix H1. Nah, STB Evinix H1 merupakan perangkat set-top box TV digital yang mampu menerima siaran baik melalui antena UHF maupun antena VHF. Selain itu juga alat ini telah dilengkapi adaptor untuk sambungan daya listriknya. Nah, fitur unggulan dari alat ini adalah casting MiCast TV. Nah, dengan adanya casting MiCast TV memungkinkan kalian memutar konten multimedia di smartphone ke layar TV alias mirroring. Nah, namun untuk dapat memanfaatkan fitur tersebut, smartphone kalian harus terlebih dahulu memiliki aplikasi MiCast TV. Selain itu juga STB ini telah dilengkapi fitur EWS, perekam siaran TV, dukungan IPTV dan yang pasti telah lolos sertifikasi Kominfo. Dan di pasaran, Evinix H1 dibanderol dengan kisaran harga Rp199.000-an. Rekomendasi kita yang ketiga adalah STB Tanaka T2 Digital. Nah, STB merek Tanaka memang dikenal lebih peka terhadap sinyal sehingga mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang lebih bagus. Selain itu juga STB Tanaka T2 Digital ini telah bisa digunakan untuk menonton YouTube dan merekam siaran TV.
STB ini diklaim mampu menangkap siaran digital di seluruh Indonesia hanya dengan antena UHF biasa. Dan kelebihannya, STB ini juga memiliki fitur DLNA yang bisa mengakses file dari perangkat lain. Namun ada syaratnya, yakni perangkat tersebut harus terlebih dahulu menginstal aplikasi Web Video Caster, Galeri Cast, ataupun Mango TV. Beberapa fitur andalan dari STB Tanaka T2 Digital ini adalah sudah dilengkapi fitur EWS dan beberapa permainan, sudah memiliki perekam siaran TV, dukungan akan tayangan IPTV, dan yang pasti sudah lolos sertifikasi Kominfo. Dan di pasaran sendiri, STB Tanaka T2 Digital dibanderol dengan kisaran harga 210 ribuan. Rekomendasi kita yang keempat adalah Matrix Apple DVB T2 HD. Nah, STB Matrix Apple DVB T2 HD ini memiliki kualitas gambar Full HD 1080 pixel dan suara yang sangat bening. Nah, selain siaran TV digital, kalian juga mampu menonton YouTube maupun YouTube Kids melalui dukungan IPTV. Nah, namun fasilitas IPTV ini membutuhkan jaringan internet. Nah, STB ini juga dapat berfungsi sebagai media player dengan dukungan 2 port USB. Selain itu juga produk ini telah mendukung MiCast TV untuk menampilkan konten di smartphone kalian, alias mirroring dari smartphone ke TV. Nah, fitur unggulan dari STB ini adalah memiliki perekam siaran TV, memiliki dukungan IPTV, dan yang pasti telah lolos sertifikasi Kominfo. Dan di pasaran, Matrix Apple DVB T2 HD dibanderol dengan kisaran harga 215 ribuan. Rekomendasi terakhir dari kami adalah Polytron PDV 600 T2. Nah, STB Polytron ini bisa menangkap siaran TV digital menggunakan antena UHF biasa. Nah, alat ini juga sangat fleksibel karena dapat digunakan semua jenis dan merek TV, baik tabung, LCD LED maupun TV plasma. Dan yang pasti, brand Polytron membuatnya menjadi sebuah jaminan kualitas. Nah, untuk gambar sendiri, kualitas gambar yang dihasilkan STB Polytron ini dijamin setara dengan TV kabel berlangganan. Kalian bisa menonton acara TV yang stabil, tanpa bayang-bayang maupun tanpa smooth. Untuk merekam siaran TV, kalian tinggal memasang flash disk ataupun hard disk eksternal sebagai media penyimpanannya. Nah, selain itu juga STB ini telah memiliki fitur perekam siaran TV dan yang pasti telah lolos sertifikasi Kominfo. Nah, Polytron PDV 600 T2 dibanderol dengan kisaran harga 349 ribuan. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi STB terbaik murah yang telah lolos sertifikasi Kominfo. Sekali lagi, pada video ini kami hanya memberikan gambaran saja tanpa menggunakan landasan statistik maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini.